Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah menyelesaikan sebuah ampli pesanan ya dari teman. Ini amplinya. Dan di sini saya menggunakan power OCL ya, 300 watt kali 2 ya, PTL. Dan juga elko-nya saya pakai yang 10.000 mikro ya. 50 volt 2 biji aja ya. Karena ini permintaan dari teman saya yang minta dipasangin dua aja. Ini saya sebenarnya sudah siapkan ada empat ya, tapi yang punyanya minta dua aja. Dan juga sebuah trafo ya, trafonya 5 ampere besar ya atau murni. Dan juga sudah saya pasang kipas juga. Ini kipasnya yang 12 volt ya, ambil arusnya dari trafo ekstra ya. Dan juga tune control. Itu tune controlnya pakai DMS 201 ya. Untuk arusnya ngambil dari trafo ekstra juga. Dan di sini saya juga sudah memasangkan sebuah modul MP3 Bluetooth ya. Ini saya pasang di depan ya. Dan ini untuk boxnya tipenya Bell ya, HK203. Ini box lama ya. Ini teman punya boxnya dan minta dirakitin ya. Jadi ini boxnya box sudah lama, sudah bekas ya. Dan ini rakitannya. Dan untuk arus DC dari untuk modul ini saya pasangkan trafo juga ya, 1 ampere menggunakan power supply buatan sendiri ya, memakai elko 470 mikro 35 volt dan dioda 1 ampere ya kali 4. Dan untuk output dari MP3 Bluetooth-nya ini langsung masuk ke tone control ya. Caranya mudah sekali. Dan untuk input yang ke RCA ini kita ambil dari modul MP3. Ya. Oke, kita langsung tes aja ya untuk hasil suaranya. Ya, sudah on ya. Ini setel musik dari YouTube aja ya. Kita akan gunakan Bluetooth ya. Oke ya, sudah tersambung. Ya, ini kita langsung play. Ya, suaranya cukup lumayan mantap juga. Untuk perumahan sudah cukup ya. Ini bisa memakai speaker 12 in ya kali 2. Dan saya juga masih ada pesanan satu lagi tuh. Itu sudah saya siapkan boxnya ya. Dan itu alat-alat ya. Oke, buat teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Juga share. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.